Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting The Shoes, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan mimin sampaikan, di mana di sini ada Ikis nih yang lagi sakit tenggorokan pemirsa. Dan juga di sini hidung Bilqis katanya lagi tersumbat. Dan badan Ikis juga lagi kurang sehat. Ayah dan juga Umi Kalso membawa Bilqis ke RSU Bunda Margonda guna untuk pengawasan lebih lanjut nih. Ikis lagi diperiksa ya di RSU Bunda Margonda bersama dokter Mawar dan juga suster yang lainnya. Lansir langsung dari Insta Story Mom Aiting, sehat ya Nak Ikis, dokter Mawar. Lihat di sana Ikis masih sedikit lemas dan menunjukkan bahwa hidungnya sedikit sakit nih pemirsa. Dan kondisi tubuh Ikis yang kecil mungil sedang tidak enak badan nih. Kita doakan ya, semoga Ikis sehat selalu dan bisa segera sembuh nih dari sakitnya. Mimi doakan semoga Ikis segera pulih kembali, amin ya robbal alamin. Sehat selalu untuk Ikis, semoga perawatannya maksimal ya, dan semoga hidung serta pernapasannya kembali pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala dan bisa sekolah lagi nih, bertemu dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehat selalu untuk Ikis, doa mimin menyertai Ikis. Dan terlihat di sini dari Gisha Marisa, selamat Shiva Shiva. Terlihat bahagia ya keluarga dari Ayu Ting Ting karena hari ini mereka merayakan keberhasilan Shiva yang lulus menjadi seorang sarjana dan siap memberikan ilmu untuk semua ya. Dan dilihat juga di sini ada Ivan Gunawani yang lagi traktir Mom Aiting, sehat selalu untuk semuanya. Dan berita selanjutnya di sini ada cuplikan isu TV terbaru nih. Kita akan mengintip rumah mewah dari Bunda Iis Dahlia yang mencapai kisaran 30 mini rumah atau istana megah dan juga luar biasa. Berderet mobil-mobil mewah dan juga perhiasan cantik nih. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92. Kishu home tour ke rumah mewah Mama Iis Dahlia. Video terbaru Kishu kali ini bakalan ngajak kamu semua home tour ke rumah mewahnya Mama Iis Dahlia yang ditaksir mencapai 30 miliar. Tapi kok isinya rame banget anak-anak sih ya. Yang penasaran ingin melihat lebih lanjut, jangan lupa tonton di Kishu TV. Pastinya seru banget nih ya. Apalagi Ayu Ting Ting sekarang kolaborasi bersama Mama Iis Dahlia yang super duper cerewet nih. Semoga deh mimin juga bisa nih punya rumah megah kayak gini, amin ya robbal alamin. Dan bagi sahabat semua yang ingin mengetahui kelanjutan kisah perjalanan Ayu Ting Ting home tour di rumah Mama Iis Dahlia, langsung aja ya cus ke channel Kishu TV, sudah tayang nih hari ini. Oke sahabat semua, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi kurang sehat. Sembuh ya? Ya. Apanya yang dirasain? Hidung. Enak hidungnya. Sehat. Mawar. Iya. Kangen Mawar. Ya Allah. Untung ibu kemari ada kamu. Selalu. Enak napas Ikis ya. Biar lega. Ini mau batuk ya? Enggak. Dari kapan culuknya? Udah 2 hari. Pas main-main ituan aja. Slam-slam mulu teman. Itu lagi kurang sehat. Sembuh ya? Apanya yang dirasain?
hidung, saya enak hidungnya. Sehat. Mawar. Iya, kangen Mawar. Ya Allah, ketemu juga. Biar enak napas Ikis ya. Biar lega. Tapi nggak ada batuk ya? Enggak. Dari kapan tuh? Udah 2 hari, terus main-main ituan aja. Slam-slam mulu teman itu. Maunya gimana kalau sama Igun? Maunya ya mah, jangan pakai bandak mulu dah tuh. Kayak macam rumah, udah banyak rumah kamu, emang rumah salah, rumah Ayu. Emang gue siap rumah, emang udah lihat, emang mau tidur di atas duit. Ayo emang. Ayo mendingan kasih kebon aja isi pohon biar ribet di situ, bener gak? Agak pula main megang duit dah ayam. Berapa ayah duit? Berapa? 5 miliar. Ah iya benar. Jadi ayah kalau 5 mah, kalau 5 mah nyarinya gampang. Iya gak? Iya. Nah, kita sehari aja syuting udah berapa miliar? Tuh. Berapa yuk? Berapa? Jadi gimana ya ini, doain aja dia biar dia lagi nyari duit dulu. Kalau tapi hari ini aja ayah tangannya rame, aku nggak ada cincin ay. Ya kamu kan selalu dilaluin nih, kalau ntar si Pak main ke rumah menanda gimana? Oh enggak, udah nggak ada. Gue kan terima saudara. Buat kalian yang mau kerja sama endorsement bareng sama aku, kalian bisa langsung ke SAC Manage atau juga bisa langsung ke Shiva, ke Alia, atau juga ke Krishna. Apapun itu yang berhubungan dengan endorsement, baik itu paid promo atau endorse apapun itu, pokoknya yang berhubungan atau pengen kerja sama endorsement sama aku, kalian bisa kerja sama bareng SAC Manage atau bisa ke Krishna, ke Alia, atau juga ke Shiva. Makasih. Maunya gimana kalau sama Igun? Maunya ya mah, jangan pakai bandak mulu dah tuh. Kayak macam rumah, udah banyak rumah kamu, emang rumah salah, rumah Ayu. Emang gue siap rumah, emang udah lihat, emang mau tidur di atas duit. Ayo emang. Ayo mendingan dikasih kebon aja isi pohon, biar ribet di situ, bener gak? Agak pula, main megang duit dah ayah. Berapa ayah duit? Berapa? 5 miliar. Ah iya benar. Jadi ayah kalau 5 mah, kalau 5 mah nyarinya gampang. Iya gak? Iya. Nah, kita sehari aja syuting udah berapa miliar? Tuh. Berapa yuk? Berapa? Jadi gimana ya ini, doain aja dia biar dia lagi nyari duit dulu. Kalau nah, tapi hari ini aja ayah tangannya rame, aku nggak ada cincin ay. Ya kamu kan selalu dilaluin nih, kalau ntar si Pak main ke rumah menanda gimana? Oh enggak, udah nggak ada. Gue nggak terima saudara.